Gimana? Mau enggak? Bang, aku ambil ini ya, Oh, siap, Bang. Bang. Kau ini enggak? Ikhlas enggak kalau teman milikku hipnotis berhenti ngerokok, Bang? Enggak. Enggak ikhlas. Kenapa? Karena harus ngerokok dia kalau kerja, bahaya tim aku. Tim sesnya dia masalahnya. Apanya? Iya. Apanya dia? Kalau enggak ngerokok dia enggak bisa kerja nanti takutnya. Malah makin mantap nanti kerjanya aku bikin. Malah suntuk dia nanti takutnya. Yakin enggak aku tanggung jawab? Gimana, Bang? Kau gimana, Le? Gimana, Sep? Ayo, Sep. Gua bingung kalau gua enggak ngerokok, gua enggak bakal bisa sampai pagi kerja. Jangan. Kopi. Gantinya kopi. Mau enggak, Sep? Langsung hipnotis kau. Hah? Jangan kita setting-setting, kalau setting itu kelihatan, ekspresi wajah kelihatan, Sep. Lu percaya enggak kalau setting sama enggak setting itu kelihatan di wajahnya? Benar. Kita bikin, jangan kita bikin setting supaya benar-benar natural wajahmu itu, Sep. Ayo. Jangan dulu, Le, bahaya, Le. Enggak, lu kenapa lu masih mikir? Kenapa? Lu kata tanpa rokok enggak bisa kerja, Bang. Udah pernah coba? Udah. Dalam kondisi kok kecanduan kan? Kalau dalam kondisi lu enggak pernah kecanduan rokok, mungkin enggak kau enggak bisa kerja. Belum pernah nyoba kan? Jadi ada kata-katanya gini, Cep. Mencoba tak mengapa, mengapa tak mencoba. Kesempatan tidak datang dua kali, kalaupun datang dua kali dalam bentuk berbeda. Gimana, Cep? Hah? Abang ini pengen banget dia. Nanti gini, Cep. Nanti kita bagi dua hasil AdSense-nya. Sama mu setengah, sama aku setengah. Aku dapat konten, kau dapat paru-parumu tersenyum. Ora udut, ora senyum, smile. Ora umum. Gimana, Sep? Gini ada. Sabtu aku datang ke sini soalnya. Jangan Sabtu, kesempatan itu tidak datang dua kali. Soalnya hari malam Sabtu ini aku ada event kayak gitu, Bang. Event ngerokok? Enggak. Untuk acara itu. Acara apa? Ada acara kita bikin edisi nyanyi kayak gitu. Edisi nyanyi emang pakai rokok? Aku di situ bakalan sampai pagi, Bang. Loh, emang kenapa? Gua enggak sanggup ngopi terus. Jamin, ku hipnotis kau nanti bisa menghilangkan rokok, hidupmu lebih semangat. Ku kasih nanti bonusnya. Hidupmu lebih semangat. Gimana? Sep, ini posisinya kau untung. Posisi kau diuntungkan aja kau takut, apalagi kau dirugikan. Benar gak, Sal? Posisinya ini diuntungkan. Gak mau dia. Bahaya kau ini. Ayo. Ayo. Hei, mantap. Ini baru serius ini. Hei. Ayo. Benar ya? Iya. Oke. Ini kita sekitar jalan nih. Gak usah, sini. Jadi gini, Sep, kau percaya sama aku, Sep. Antara settingan sama real itu kelihatan ekspresi wajahnya. Benar. Nah, kau tahu apa yang mahal itu? Yang mahal itu adalah ekspresi wajah. Iya. Bukan Suatu konten. Konten itu banyak jalan ceritanya. Artis mahal sekalipun kelihatan settingan sama enggak. Percaya enggak kau? Nah, kalau di setting? Percaya. Nah, sini siap. Dulu kau sini siap. Ayo ngomong-ngomong nih, Sep. Jantungmu enggak berdebar-debar kan? Enggak. Kau enggak punya penyakit apa-apa kan? Oke, duduk sini, Sep. Masih ada rokokmu? Masih. Ah, apa rokokmu? Filter. Oke. Rokok dulu. Jadi ku tanya dulu kau, Sep. Di rokokmu itu ada gambar apa itu, Sep? Gambar paru-paru. Gambar paru-paru. Paru-paru yang udah rusak. Udah rusak. Tolong. Kau enggak pernah takut kan? Enggak. Tapi hari ini ku bikin kau sangat takut, semakin dalam, semakin mengerikan. Coba kau lihat paru-paru di gambarnya itu. Menjijikkan gak kau rasa sekarang? Kalau sekarang sih gak menjijikkan. Sama sekali gak ya? Enggak. Oke, nanti ku bikin kau sugestimu 40 kali. Habis 40 kali, 400 kali. Logikamu nih, kalau habis 40 kali, 400 kali, logikanya berapa? Kalau habis, wih, lebih parah logika kan. Nah, gini-gini ku ajar kau sedikit. Ini namanya backlighting ya, dari saran saya. Berarti kau hadap sini, Sep. Hadap sini, Sep. Jadi gini, Sep. Logikamu nih, Sep. Kalau itu rokok 4 kali
menjijikannya dari gambar paru-paru ini 4 kali. Habis itu ku naikkan jadi 40 kali. Habis itu ku naikkan jadi 400 kali. Habis itu berapa kali, Sir? Hampir 480. Udah bahaya kok ini, Sep. 4000 kali, Sep. 4000 kali, Sep. Habis 4000 kali berapa, Sep? Habis 4000. 40.000, Sep. Ya. Habis 40.000, Sep. 40 juta. 400.000, Sep. Oh, 400 baru 40 habis juta. Habis 400.000, Sep. 40 juta. 4 juta dulu. 4 juta. Udah kena kok ini, Sep. 4 juta ya, 4 juta. Jangan takut kok ini, Sep. Enggak. Enggak sama sekali enggak takut ya. Jadi ku bikin nanti rokok mini, Sep. Ya. Pokoknya gimana ceritanya, setiap kau nanti merokok, kau pernah nyium tai nggak? Pernah dong, wih, apalagi tai siapa? Wih, tai ku sendiri, tai orang juga pernah ku cium. Pernah kau cium tai orang ya? Wih, pernah lah, apalagi di sana, di kampung. Oh, oke okay, oke. Okay. Jangan kan cium, megang juga pernah. Kok bisa kau megang tai orang, Sep? Mandi di sungai. Ngambang dia, ngambang, cium. Anjir. Pokoknya, Sep. Sebelumnya gini, Sep. Aku selalu bikin gini. Aku minta izin dulu, konten video kita ini aku masukkan ke dalam YouTube. Iya. Dan di sini perjanjian, nanti kalau misalkan viral, kita bagi dua AdSense ya. Yang penting kau dapat keuntungan kau berhenti ngerokok, aku dapat keuntungan, aku dapat konten. Cocok? Cocok. Tapi kalau enggak viral? Kalau enggak viral kan dapat duit kita. Tapi kan kau tetap dapat untung. Gimana untungnya? Kau berhenti ngerokok, aku dapat untung apa? Bener gak? Tetap nah, lebih menang kau kan? Iya. Oke. Jadi gini, Sep. Salaman kita dulu, Sep. Jadi gini, Sep ya. Apapun yang terjadi dengan video ini dan dampaknya ke depan hari, kita tidak akan kena KUHP. Oke, siap. Sah ya? Sah. Oke. Sekarang mulai kau kuhipnotis ini, Sep. Coba kau tarik dulu rokok itu, Sep. Rasanya masih biasa? Biasa. Oke. Pegang tanganmu sedikit ya, Sep ya. Pegang ya, oke. Okay. Sekarang tutup mata, Sep. Coba kena ngene bilang, anak ini ngadi kate nang sapi. Seban lagi bahan baru. Lu merlusam, merlusam kita ini. Gua kan kali pernah nang gue kan enggak seman. Maka ini mau dibat semuanya. Ya oke. Dan udah pada kerja. Bagi nang ada kalau nang sekali bagi nang gua lagi. Gua minta nih. Oke. Sep. Gini, Sep. Banyak orang bilang, aku semprotkan ke situ cairan. Coba kita cek dulu. Enggak ada ya? Gak ada. Sama sekali enggak ada ya? Enggak ada ya? Enggak ada. Murni ya? Oke. Okay. Ketika kau tarik nanti rokok ini, Sep, kerongkonganmu ini nanti penuh. Tai. Ketika nanti kau dekat-dekat orang merokok, semuanya kau rasakan tai sumur hidupmu, Sep. Sumur hidupmu. Dalam ini penuh nanti tai sampai kau muntah-muntah, sampai kau muntah-muntah, sampai kau menjijikkan kali kau harus rokok ini. Oke ya. Oke, siap, Sep? Siap. Oke, sekarang kau tarik rokok itu, Sep. Dalam-dalam pasti kau muntah-muntah, mual-mual. Coba, Sep. Gak jelas itu baunya. Gimana, Sep? Ya asli bang, rasa tai. Itu kayak gimana yang dibilang? Tai anak bayi. Tai anak bayi yang gak tahu lagi lah. Kau tadi kurang dalam sebenarnya, Sep. Kalau dalam tadi nyampe sini loh. Nyampe sini. Gak ada sampai sini bang, apalagi dalam. Dalam sampai ke sini kari. Anjir. Jadi, kau beli tadi rokok mini kan? Iya. Masih berani gak kau cobain rokok sekali lagi nih? Gak berani lagi lah. Racun. Gimana perasaanmu ini? Pokoknya deal ya. Kita gak ada saling tutup menuntut ya.
Bau banget ya? Ih, enggak tahu, Bang. Ngeri. Kayak apa? Apa itu? Itu tai anak kecil. Apalagi tai kering. Nah, kena sinar matahari. Jadi gini, Sir. Jadi udah percaya kok kan? Percaya. Antara yang settingan sama yang enggak itu beda. Benar, benar. Percaya kan? Iya sih, yang settingan enggak pasti ketahuan. Apa? Makanya aku bilang, Sir. Oke, Sir, ya nanti koplat boleh ya? Boleh. Oke, tos dulu.